Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk dukungan channel ini biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Dinar Genji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya, teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Pak Iron Man nih. Dan sekarang ini Pak Iron Man itu lagi berada di rumah barunya. Itu Boboiboy nih, teman-teman. Oh ya teman-teman, lihat tuh sekarang ini Boboiboy Supra dan juga Boboiboy Daun, mereka berdua ini lagi terluka nih karena sebelumnya itu mereka berdua jatuh dari kren sampai krennya itu kebakaran loh. Iron Man, mending kita bawa dokter ke sini, Pak, untuk memeriksa mereka berdua. Wah, benar juga nih Boboiboy Glacier. Gimana Boboiboy Supra dan juga Boboiboy Daun? Kita panggil dokter gak? Gak usah, Pak. Lagi pula luka kita ini gak terlalu parah kok, Pak. Iya, Pak. Luka kita ini gak terlalu parah, Pak. Jadi gak perlu manggil dokter. Yang benar nih, luka kalian itu gak terlalu parah. Iya, beneran, Pak. Luka kita gak terlalu parah. Iya, Pak. Gak terlalu parah. Oh, ya udah deh kalau gitu. Oh iya, Boboiboy Topan. Iya, apa Pak Iron Man? Nanti kamu tolong jagain Boboiboy Supra ya. Oh. Iya siapa? Aku bakalan jagain Boboiboy Supra dengan sepenuh hati nih, Pak, sampai Boboiboy Supra itu sembuh. Oke, mantap. Terus itu Boboiboy Air. Iya, ada apa Pak Iron Man? Tolong kamu juga jagain Boboiboy Daun ya. Iya siapa? Aku bakalan jagain Boboiboy Daun setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Oke, mantap. Terus ini sisanya Boboiboy Glacier. Boboiboy ini, Boboiboy api dan juga Boboiboy petir. Iya, ada apa Pak Iron Man? Iya, ada apa Pak? Kalian bertiga ikutin Pak Iron Man ya. Kita bakalan ngambil keren yang baru. Soalnya kan keren yang sebelumnya dibawa sama Boboiboy Supra dan juga Boboiboy Daun itu rusak. Oh, iya bener Pak. Kita harus segera membangun gerasi kita secepat mungkin. Terus kita bakalan ngambil keren yang baru itu di mana nih Pak Iron Man? Kita bakalan ngambil keren yang baru itu ke sana tuh Boboiboy petir, ke tempat penambangan pasir. Oh, keren yang baru itu ada di sana Pak? Iya. Jadi semuanya sini ikutin Pak Iron Man. Iya, siap Pak Iron Man. Oh iya Pak Iron Man. Kenapa Pak Iron Man ngajak kita bertiga sih? Padahal ngajak satu Boboiboy juga udah cukup, Pak. Iya, bener Pak. Padahal ngajak satu Boboiboy juga udah cukup, oh. Pak. Ya, biar rame aja lah Boboiboy api. Oh, biar rame ya. Iya, ayo sini Boboiboy api. Iya, Pak, aku kesana nih. Oke, mantap. Pak Iron Man, kita bakalan berangkat ke penambangan pasirnya itu naik apa, Pak? Kan di sini itu cuma ada kendaraan bus aja. Bak juga ya. Kan di sini itu gak ada kendaraan, cuman ada bus aja tuh teman-teman. Kita berangkatnya itu jangan naik bus baru kita, Pak, nanti rusak, Pak. Ya, enggak lah. Ayo sini Boboiboy Glacier. Kalau gitu kita berangkatnya naik apa nih, Pak? Kita berangkatnya itu naik apa ya, teman-teman? Oh iya, mending kita naik mobil yang di sana aja deh. Mana? Itu tuh mobil warga. Masa kita berangkatnya itu naik mobil warga sih? Iya, Pak, mending yang itu jangan, aja, jangan. Pak. Jangan, jangan. Oh ya, gimana kalau kita berangkatnya itu naik mobil truk itu aja tuh? Kita bakalan berangkatnya itu naik truk, Pak. Iya, Boboiboy Glacier, itu Boboiboy api, ayo kesini. Awas, awas, hati-hati, hati-hati. Waduh, barusan itu Boboiboy api hampir keserempet tuh. Awas, hati-hati, jangan terlalu tengah. Ayo kesini, Boboiboy api. Ayo. Pak Iron Man, kita bakalan berangkatnya itu naik truk pasir itu, Pak. Iya, mending kita berangkatnya itu naik truk aja gimana? Kalau gitu kita berangkatnya naik truk yang ini aja nih, yang sebelah kiri, Pak. Yang ini Boboiboy Glacier. Iya, Pak, jangan truk yang sebelah kanan, soalnya truk yang itu kotor, Pak. Iya kan, Boboiboy petir? Iya, Pak, truk yang sebelah kanan itu kotor. Ya, ya udah kalau gitu kita bakalan berangkatnya itu naik mobil truk ini ya. Eh semuanya, kita naik. Aku duduk ayo, di depan, ayo. Terus aku duduk di mana nih? Itu di depan, ayo. Oke, mantap. Pak Iron Man, aku duduk di mana, Pak? Nah, itu kalian berdua juga duduknya di depan tuh. Emang kalau semuanya naik di sana itu bakalan muat, Pak? Muat kok. Enggak, Pak Iron Man, mending aku naiknya itu di bak belakang aja, Pak. Iya, sama, Pak. Aku juga mending naiknya itu di bak belakang aja, Pak. Itu Boboiboy Petir dan juga Boboiboy Glacier, mereka berdua mau naik di bak belakang nih. Ya udah kalau gitu cepetan tuh, kalian berdua naik di bak belakang, tapi hati-hati ya. Iya, Pak. Iya, kita bakalan hati-hati, Pak. Nah, itu Boboiboy Petir dan juga Boboiboy Glacier, mereka berdua itu sudah naik di bak belakang nih. Ayo, Pak, kita berangkat, Pak. Iron Man bakalan mundur. Harus pelan-pelan. Ayo mundur, Pak. Terus. Oke, Pak. Terus. Oke. Pak, agak minggir, Pak. Agak minggir. Tabrak nih. Bapak itu sampai kaget. Lain kali kalau parkir itu hati-hati, Pak Iron Man. Iya, Pak. Maaf, Pak. Maaf, maaf, maaf. Pak Iron Man, Pak Iron Man itu bisa parkirin mobil gak sih, Pak? Bisa kok, Pak, bisa. Ini kita parkir di mana, Pak? Ini Pak Iron Man mau parkir ke sini dulu nih. Oh, mau parkir di parkiran rumah ya, Pak? Ya, ke parkiran rumah. Oke, ini mundur. Mundur. Nah, mantap. Terus di sini tuh kita belok ya. Itu mobil depan stop dulu, stop iya, dulu. Iya, Pak, stop dulu, stop dulu, Pak. Bang. Kok dia maksa banget ya? Iya, benar Boboiboy api, itu maksa banget. Oke, kita lewat sini.
itu kalian berdua pegangan. Itu boboiboy petir dan juga boboiboy glasier, mereka berdua gak pegangan, Pak. Iya, boboiboy api. Itu boboiboy petir dan juga boboiboy glasier, mereka itu gak pegangan loh. Kalau mereka jatuh, terus kepalanya menjedot, pasti bakalan benjol tuh. Nanti kalian berdua jatuh loh. Pegangan. Tenang, Pak Iron Man. Sekarang ini kita berdua lagi konsentrasi, Pak, supaya gak jatuh. Aduh. Lihat tuh, Pak Iron Man. Kayaknya kita butuhkan itu gak ada loh, Pak. Pak, bener juga ya? Enggak deh, Pak. Ternyata ada, Pak. Mana? Itu, Pak, tuh. Di atas, Pak. Oh, bener tuh. Ternyata kerennya itu ada di atas itu. Ayo cepetan, Pak. Kita harus segera bawa keren itu. Iya, sabar dulu, Boboiboy Api. Sabar dulu. Oke, sekarang ini Pak Iron Man itu bakalan parkirin mobil ini di mana ya? Nah, Pak. Mending kita parkirinnya itu di dekat mobil kuning ini aja, Pak. Iya, Pak. Di sana aja tuh. Oke, okay. Nah, Pak Iron Man bakalan parkirinnya itu di sini, teman-teman. Oke, mundur. Nah, mantap. Yah, itu Boboiboy Petir, Boboiboy Glacier, dan juga Boboiboy Api, kita turun. Ayo turun. Iya, Pak, nih aku turun, Pak. Oke, ayo sini, kita nyebrang. Awas, hati-hati ya, di sini harus lihat kiri kanan. Iron Man, tungguin aku, Pak. Cepetan. Tungguin. Awas, Boboiboy Api. Waduh, aku hampir ketabrak. Barusan nih. Itu Boboiboy Api hampir ketabrak. Wah, kalau aku telah sedikit deh. Awas, hati-hati. Pak, mobilnya itu hati-hati, Pak. Lihat tuh, Pak Iron Man. Mereka berdua itu belum turun dari mobil, Pak. Wah, benar tuh, Boboiboy Api. Waduh. Itu Boboiboy Petir dan juga Boboiboy Glacier. Mereka berdua ini belum turun. Ayo cepetan ke sini dulu. Kalian berdua, Boboiboy Glacier dan juga Boboiboy Petir. Ayo cepetan, kalian berdua turun. Nanti dulu deh, Pak Iron Man. Kita nyaman nih, Pak. Diam di sini. Iya kan, Boboiboy Glacier? Iya, Pak. Kita nyaman di sini, Pak. Ayo cepetan lah, kalian berdua turun. Soalnya kita harus buru-buru nih. Iya bener, kita harus buru-buru ke sana supaya pembangunan galaksi kita ini cepat selesai. Iya bener tuh, ayo cepetan, kalian berdua turun. Iya deh, iya kita turun. Nah mantap nih, sekarang ini mereka berdua sudah turun. Ayo semuanya sini, ikutin Pak Iron Man. Ayo, awas hati-hati ya. Iya Pak, iya. Di sini kita harus lihat kiri kanan. Hati-hati, Pak, itu. Waduh, aku hampir ketabrak lagi nih. Itu Boboiboy Api itu udah berapa kali sih hampir ketabrak sama mobil? Aku hampir ketabrak 3 kali, Pak, sama mobil. Makanya hati-hati. Iya, Pak. Sekarang aku bakalan lebih hati-hati, Pak. Pak. Ya, ada apa lagi ya, Pak Iron Man? Ini, Pak. Sekarang ini keren yang di sana itu rusak, Pak. Rusak? Padahal kan keren yang di sana itu keren baru semua. Kok bisa sih, Pak Iron Man? Soalnya keren yang di sana itu rusak karena terjatuh dari tebing, Pak. Jatuh dari tebing? Iya, Pak. Malahan kerennya itu sampai mengeluarkan api. Untungnya itu aku sudah padamin, Pak. Oh, syukur deh kalau gitu. Iya, Pak. Jadi kita kesini itu mau pinjam keren lagi, Pak, tuh. Yang di sana, Pak. Yang itu kerennya nggak dipakai kan, Pak? Enggak kok, Pak Iron Man. Keren yang di atas itu nggak dipakai. Oh, ya udah kalau gitu aku pinjam ya, Pak. Tapi nanti mau operasikannya itu hati-hati ya. Jangan sampai rusak. Ya, siapa? Oh ya, Pak. Beko ini dipakai nggak, Pak? Enggak, Pak Iron Man. Emangnya kenapa, Pak? Aku pinjam ini juga ya, Pak, supaya proses pembangunan garasinya itu lebih cepat, Pak. Oh, ya udah kalau gitu kamu bawa aja tuh. Terus kalau beko yang itu juga dipakai nggak, Pak? Beko yang itu juga mau dipinjam sama Pak Iron Man. Iya, Pak, biar makin lebih cepat, Pak. Oh, ya udah kalau gitu mending kamu bawa semua aja deh. Oke, siap, Pak. Oh ya, Boboiboy Glacier, Boboiboy Petir dan juga Boboiboy Api, kalian bertiga tunggu di sini dulu ya. Pak Iron Man mau ke sana dulu tuh, mau ngambil kren. Iya, siap, Pak Iron Man bakalan nunggu di sini. Oke, mantap. Nah, oke teman, sekarang ini Pak Iron Man itu bakalan ngambil keren yang ini. Waduh, harus hati-hati nih teman-teman. Jatuh lagi nih. Oke, berarti harus pelan-pelan ya. Nah, Pak Iron Man itu ke bawahnya lewat mana ya teman-teman? Lewat depan atau lewat belakang? Mending lewat... kalau lewat depan ada mobil truk itu. Kalau lewat belakang sepertinya aman deh. Oke, di sini tuh Pak Iron Man bakalan coba mundur. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Kok ini agak miring ya? Waduh, ini Pak Iron Man agak takut, teman-teman. Aduh, ini gimana nih? Aduh, harus pelan-pelan. Tutupan. Papa, awas, Pak, minggir, Pak. Orang itu kok malah diem aja ya? Pak, minggir, Pak. Awas, Pak. Waduh, tutupan. Oke, nah, akhirnya bisa nih. Itu Boboiboy Api, Boboiboy Petir. Oh ya, mending Pak Iron Man parkirin kerennya itu di sini dulu nih. Ya mantap, ini Pak Iron Man sudah turun. Boboiboy Api, Boboiboy Petir. Ya, ada apa ya Pak Iron Man? Tolong nanti kamu bawa kren yang di sana ya, Boboiboy Api. Ya, siap Pak Iron Man. Aku bakalan bawa kren yang di sana, Pak. Oke, mantap. Terus Boboiboy Petir. Ya, apa Pak Iron Man? Nanti kamu bawa beko yang di sana ya, Boboiboy Petir. Ya, siap Pak Iron Man. Nanti aku bakalan bawa beko yang di sana, Pak. Terus nanti aku bakalan bawa kendaraan apa nih, Pak? Oh, kamu ya? Iya. Nanti kamu naik ini aja nih sama Pak Iron Man. Nanti aku yang nyetir beko itu ya, Pak Iron Man. Enggak, Boboiboy Glacier. Nanti Pak Iron Man yang bakalan nyetir. Ya udah, kalau gitu kita berangkat sekarang. Ya, Pak Iron Man. Ayo sini Boboiboy Glacier, kita naik. Kalau gitu aku naiknya di depan aja deh, Pak Iron Man. Kamu pengen naiknya di depan? Iya, Pak, aku pengen nyoba naik di sana, Pak.
Ini Boboiboy Glacier ada-ada aja. Boleh kan, Pak, aku naik di sana? Iya deh, iya. Eh, itu Boboiboy api, awas hati-hati Boboiboy api. Nah, kita ke sini dulu ya. Pak, tunggu dulu, Pak, aku belum naik. Ya, nih. Sabar dulu, sabar dulu. Sabar dulu. Nah, mantep tuh, ayo sini Boboiboy api. Iya, Pak, aku ke sana, Pak. Oke. Terus itu Boboiboy petir. Iya, Pak, ayo. Aku ke sana, Pak. Oke, mantap. Waduh, lihat teman-teman. Ini Boboiboy Glacier katanya itu pengen duduknya di depan nih. Pak, coba beko yang depan angkat ke atas, Pak. Beneran nih Boboiboy Glacier? Iya, beneran, Pak. Ayo cepetan, Pak. Oke, ini Pak Iran bakal ayo, coba Pak. Angkat ke atas. Yeay, mantap. Yeay, turunin lagi, Pak, turunin. Iya, iya. Wah, seru juga nih. Nah, sekarang coba, Pak, naik turun, Pak, naik turun. Iya, Boboiboy Glacier, iya. Ini naik. Naik. Turun. Naik. Naik. Turun. Turun. Naik. Turun. Turun. Seru juga ya. Lihat teman-teman, itu Boboiboy Glacier seneng banget loh. Ayo Pak, sekarang naikin lagi Pak. Ayo cepetan Pak, naikin. Oke, oke. Naikin lagi. Turunin Pak, turunin. Turun. Naikin lagi Pak, naikin. Oke, naikin lagi. Ya, ya, ini ya, waduh. Ada apa, Pak Iron Man? Itu barusan itu ada mobil hampir nabrak ini, mobil beko. Kalau nabrak nanti aku bakalan jatuh ya, Pak. Iya. Eh, Pak, ini turunin, Pak. Aku udah mulai pusing oh, nih. Iya, iya, iya. Ini turunin lagi dong. Nah, itu dong. Ayo cepetan itu Boboiboy petir. Iya, Pak. Aku kesana, Pak. Oke. Ayo, Pak, naikin lagi, Pak. Ayo cepetan, oke, Pak, naikin, siap. Pak. Naik. Turunin, Pak, turunin. Turun. Naikin, naikin. Naik. Turunin lagi, turunin. Turun. Naikin, naikin. Naik. Turunin, turunin. Turun. Ayo semuanya sini. Eh itu kok malah awas ya? Pak, di depan ada polisi Pak. Eh polisi awas Pak. Itu mobil polisi kenapa sih kok malah nabrak pohon? Iya benar. Nah sebentar lagi kita bakalan sampai. Eh Pak, ini bekonya dibawa ke sini Pak. Iya ini Pak Iron Man bakalan bawa ke sini. Eh tapi kan kalau kain itu harus dibawa ke atas Pak. Benar juga ya, kalau beko itu harus dibawa ke sana nih. Eh itu Bobo ini siapa ya? Oh Boboiboy api. Iya ada apa Pak? Boboiboy api tolong bawa beko itu. Eh waduh ini Pak Iron Man hampir ketabrak. Boboiboy api ayo sini ikutin Pak Iron Man. Iya siap Pak Iron Man. Ayo kesini Boboiboy api. Nah kita harus naikin kren ini ke atas itu teman-teman. Tapi memakai alat ya. Pak. Iya ada apa ya Pak Iron Man? Tolong nanti angkat kren itu ke atas ya Pak. Iya siap Pak Iron Man. Nanti aku bakalan angkat kren itu ke atas Pak. Oke mantap. 3 jam kemudian. Nah ini teman-teman nih, akhirnya garasinya itu sudah selesai dibuat nih. Waduh. Iya teman-teman, ini para Bobo itu senang banget nih. Ya iyalah Pak, garasi kita yang sekarang ini luas banget Pak. Yeay, mantap. Oke sekarang ini Pak Iron Man bakalan coba lihat ke dalam. Tuh lihat teman-teman, sekarang ini garasinya itu luas banget loh. Bisa nampung berapa mobil ya? Mungkin 10 mobil juga bisa dimasukin ke sini. Nah oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye, bye-bye.